saya amalkan doa ini, zikir ini, alhamdulillah rezeki saya tak putus-putus sampailah hari ini. Ramai sangat-sangat orang yang sedang hidup dalam keadaan kesusahan, dia akan sharekan satu amalan yang diberikan, diijazahkan kepada saya waktu saya berdakwah di Turki dahulu oleh satu orang ulama, Maulana, yang mengajar di Seri Taling, Maulana Nazmi nama dia. Dan saya dapat amalan doa ini untuk melimpah ruahkan rezeki yang takkan putus-putus. Alhamdulillah ala kulli hal, sejak saya amalkan doa ini, zikir ini, alhamdulillah rezeki saya tak putus-putus sampailah hari ini. Okey, tolong save video ni, share dan tolong like, komen yang baik-baik. InsyaAllah tuan-tuan puan semua, saya ijazahkan doa ini kepada tuan-tuan puan semua. Dan pastikan amalkan setiap hari lepas solat, sujud terakhir solat sunat pun boleh juga. Boleh? Okey, dengar baik-baik. Allahumma ya ghani ya mughni aghnini bila sababin fa innaka ala kulli syai'in qadir. Okey, maksud dia, wahai Tuhan, wahai Allah, ya ghani, yang maha kaya, ya mughni, yang memberi kekayaan, aghnini, kayakan aku, bila sababin, tanpa sebarang asbab, fa innaka ala kulli syai'in qadir, maka sesungguhnya engkaulah Tuhan yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Boleh dapat? Okey, komen kat bawah yang baik-baik. Tolong share, save video ni.